Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ghafiri dhanbi wa qabili tawbi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, Ketua DKI Masjid Jami' Al-Mutmainnah Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ahmadi, Ustaz Zamrani Fahmi, Ustaz Subuh, dan para sesepuh, para asatidz yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, hadirin jamaah semuanya, insyaallah malam hari ini kita selalu Allah pelihara, Allah jaga, dan Allah berikan keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, pada malam hari ini selain pembukaan, tadi juga kita bacakan tahlil ya, dan juga maulid besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita kirimkan untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, juga kita ini kan keluarga kita, siapa aja yang kita cintai, entah istri kita yang sudah meninggal, anak kita, paman kita, semua wali jami'al muslimina wal muslimat. Ini orang-orang yang kita kirimkan bacaan-bacaan kita tadi, di alam barzahnya lagi pada senyum ini. Sebab dalam kitab An-Nasiha Diniyah, orang yang sudah meninggal dunia ini ketika di alam kuburnya Allah kasih lihat amalan-amalan, perbuatan-perbuatan keluarganya yang masih ada di dunia. Jadi orang tua kita, kakek kita, nenek kita, keluarga kita yang lagi di alam barzah ngeliatin kita nih malam ini, ngirimin pahala buat mereka. Istabsyaru, mereka pada nyengir semuanya kegirangan. Ya Allah, anak saya ingat sama saya, suami saya ingat sama saya, adik saya ingat sama saya. Ngirimin apa? Bacaan Fatihah, tahlil, semuanya pahala kita kirimkan untuk mereka-mereka. Mereka senyum semua, senang. Pada girang semuanya. Sebab kenapa mereka girang? Karena orang yang sudah meninggal dunia, satu, nambah satu pahala dirinya sendiri gak bisa. Nambah pahala satu aja gak bisa. Orang yang sudah meninggal dunia bisa baca Yasin? Gak bisa. Baca Fatihah? Gak bisa. Walaisa lil insani illa ma sa'a, dan Al-Qur'an dikatakan mereka hanya mendapatkan apa yang dulu mereka pernah kerjakan. 20 tahun mereka sholat, maka pahala 20 tahun itu enggak bisa nambah pahala lagi diri mereka itu. Maka ketika kita kirimkan pahala, kita kirimkan bacaan Fatihah, senangnya luar biasa. Nah, kalau kita yang masih hidup ya, pada kesempatan malam hari ini, kita baca Fatihah sehari 100 kali, mampu enggak kira-kira? Mampu. Baca Quran satu juz satu hari, mampu enggak kira-kira? Mampu. Orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, jangankan Al-Fatihah, Bismillah aja udah enggak bisa.
Jangankan bismillah, ba-nya aja, bi-nya aja udah gak bisa. Maka ketika kita kirimkan bacaan Fatihah kita, tahlil kita, hamdalah kita, bacaan maulid kita, kita kirimkan untuk orang-orang yang sudah meninggal, keluarga kita, mereka senangnya luar biasa. Insya Allah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita kirimkan Fatihah buat saudara-saudara kita, nanti ketika kita meninggal dunia, anak kita pun akan mengirimkan Fatihah buat kita. Keluarga kita akan mengirimkan Fatihah buat kita. Ingat kepada kita semuanya. Amin ya Rabbah. Hari Ahad kemarin, ini saya ingat. Hari Ahad kemarin saya punya siswa, saya punya murid di yayasan saya. Masih kelas 2 SMA hadirnya. Masih kelas 2 SMA. Jatuh dari motor meninggal dunia. Masih kelas 2 SMA. Kalau kata kita mah masih sedang giroh-girohnya. Semangatnya luar biasa. Orang tuanya masih ada. Orang tuanya masih ada dua-duanya. Begitu saya dapat kabar, ini siswa saya meninggal, murid saya meninggal. Saya langsung berpikir begini hadirnya mah, ya Allah, kalau boleh main pantas-pantasan, kalau seandainya umur, kalau seandainya ajal itu urusannya masalah umur, ya. Mana yang lebih pantas kira-kira? Orang tuanya masih ada. Ya Allah, saya gurunya. Kalau mau dibilang pantas-pantasan karena umur, lah saya tuaan daripada dia tuh. Ya pantasan saya yang meninggal duluan. Tapi Allah udah enggak ngasih kesempatan. Allah udah gak ngasih kesempatan buat apa? Itu buat nambah pahala, buat anak tersebut belajar, padahal masih tengah-tengah kelas pertengahan 2 SMA. Tapi Allah stop, udah gak boleh belajar lagi. Udah habis waktunya, kontraknya udah habis. Maka ketika saya melihat murid saya tersebut, ya Allah, betapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini masih Allah kasih umur panjang, nikmat sehat walafiat. Kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada tiga hal ini. Ada nikmat umur panjang, sehat, kemauan. Sekarang ada orang di luar sana yang badannya sehat. Badannya sehat. Tapi kagak ada kemauannya, nyampe gak ke Masjid Al-Mutmainah sini. Gak bisa. Badannya sehat. Punya waktu luang. Tapi gak ada kemauan dalam dirinya, gak nyampe sini. Waktu luang ada. Pengen mah pengen banget datang ke Masjid Al-Mutmainah, belajar sama-sama. Sakit, gak bisa juga. Badannya sehat. Kemauan ada, tapi waktu peluang kagak ada. Apa ada kerjaan di kantornya belum bisa pulang ke rumahnya? Enggak bisa juga. Maka malam hari ini kita patut semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan sehat, umur panjang, waktu ada, kemauan juga ada. Kita nuntut ilmu, nyari ilmu sama-sama di sini. Sebab kenapa? Dikatakan orang yang nuntut ilmu, yang hadir man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju satu majlis. Majlis fi talabil ilmi tujuannya untuk menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Maka orang tersebut termasuk fi sabilillah itu sampai pulang ke rumahnya. Maaf, habis dari sini kita nanti sholat isya, kita keluar masjid, tahu-tahu maaf ada yang kecelakaan di jalan belum sampai rumah. Dalam keadaan habis nuntut ilmu, fisabilillah tuh orang. Bahkan dulu waktu saya masih di pondok, ya, saya ingat betul. Setelah habis isya, sholat isya, itu di pondok ada yang namanya belajar malam. Semua santri keluar dari kamar, wajib megang buku, keliling, mau yang belajar di bawah pohon, silakan. Ada belajar itu. Ketika saya lagi belajar,
Di belakang saya ada pohon nangka. Ya, daerah Ponorogo. Di belakang saya ada pohon nangka. Tahu-tahu dari atas bunyi debu jatuh. Saya pikir nangka jatuh. Saya nengok ke belakang, teman saya jatuh dari lantai 4. Jatuh dari lantai 4. Saya nengok ke belakang, saya kaget. Darah udah di mana-mana. Saya bawa, saya gotong begini mau bawa ke BKSM, ya, ke Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat. Saya bawa begini, itu palanya udah otek tuh hatinya. Nyampe di BKSM udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ketika disolatkan jenazah, kata kiai saya, guru saya, kata kiai saya, yakin, hakul yakin, yang mensolatkan 4.000 santri, bayangkan. Yakin, hakul yakin, si Fulan bin Fulan, ya, ini matinya, meninggalnya, wafatnya dalam keadaan fi sabilillah. Kenapa? Karena dalam keadaan thalabul ilmi, mencari ilmu. Kita juga hadir jamaah sekalian, ya. Keluar tahu-tahu kena maaf serangan jantung atau sakit apalah, meninggal dunia. Yakin insyaallah pergi pulangnya kita, beradanya kita di masjid ini dalam keadaan menuntut ilmu, ada apa-apa terjadi dengan kita, Allah wafatkan kita, insyaallah kita termasuk orang yang fi sabilillah. Enggak ada ruginya. Bahkan hadirin, saking mulianya orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, ini ada satu hadis. Hukiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa ila babil masjidhi fara'a syaitana 'inda babihi. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi, ya, dari rumahnya menuju masjid, sampai ketika Nabi Muhammad berada di pintu masjid, belum masuk ke dalam masjid, baru nyampe pintunya doang. Faro'a syaitana inda babihi. Nabi ngelihat di depan pintu masjid, ada setan, ada iblis. Ada setan di depan masjid, kayak orang mau masuk tapi ragu-ragu. Masuk kagak nih, masuk kagak nih. Nabi ngelihat ini setan ngapain? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad nanya. Nanya nih setan. Ya iblisu, ma tasna'u huna? Wahai iblis, ente mau ngapain di masjid? Ente mau ngapain di depan pintu masjid? Masuk kagak, keluar juga kagak. Diri doang di depan pintu masjid. Faqala syaitanu, maka setan menjawab, uridu an adkhulal masjida wa ufsida salata hadzal musalli. Walakin akhafu min hadzal rajul naim. Kata ini iblis, aku pengen masuk ke dalam masjid. Aku pengen masuk ke dalam masjid, wa ufsida salata hadzal musalli, dan aku ingin merusak salatnya orang yang lagi salat noh, gitu. Jadi di masjid itu ada orang yang lagi salat sendirian. Ini iblis pengen masuk ke dalam masjid. Pengen ngapain? Ngerusak sholatnya orang yang lagi sholat itu. Kata iblis. Walakin akhafu min hadzal rajul. Akan tetapi, aku takut, kata iblis. Aku takut ama seorang laki-laki, ar-rajulun na'im. Ama laki-laki yang lagi tidur di sampingnya. Jadi ini ada orang lagi sholat, di sampingnya ada laki-laki lagi tidur. Iblis di depan pintu pengen masuk ke dalam masjid, godain orang yang lagi sholat tadi, cuman takut sama orang yang lagi tidur itu. Sama orang yang lagi sholat, iblis gak takut, bahkan pengen godain. Tapi sama orang yang lagi tidur, iblis takut. Faqala, maka Nabi bertanya kembali. Ya iblisu, lima lam takhaf minal musalli wa huwa fil ibadati wal munajati ma'a rabbih. Wahai iblis, kenapa engkau takut kepada orang, kepada engkau tidak takut kepada orang yang sedang salat? Nabi nanya nih. Iblis, ente kenapa enggak takut sama orang yang lagi salat? Wa huwa fil ibadati wal munajati ma'a rabbih, sementara orang yang lagi salat itu kan dia sedang bermunajat, sedang menghadap Tuhannya,
sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kok ente enggak takut? Wa takhafu minan naimi fa huwal ghaflah wa huwa fil ghaflah. Tapi kenapa ente malah takut sama orang yang lagi tidur? Kan orangnya lagi tidur, lagi dalam keadaan lalai, enggak ingat sama Tuhan. Kok bisa kayak begitu? Kata Nabi. Fa qala syaitanu, maka syaitan menjawab, al-musalli jahil. Al-musalli jahil. Wa ifsadhu ashalu, walakinan na'ima alim. Idza awaitul musalliya wa sadtu salatahu akhafu min yaqdhatihi wa islahi ajilan. Kata iblis begini. Orang yang lagi salat itu orang yang bodoh kan. Sesungguhnya orang yang lagi sholat, kenapa aku berani kepada orang yang lagi sholat? Orang yang lagi sholat itu orang bodoh. Sementara orang yang lagi tidur, itu orang yang alim. Mengganggu orang yang lagi sholat tapi bodoh, gampang. Ini kata iblis. Orang yang lagi sholat, tapi dia bodoh, kata iblis, gangguinnya mah gampang. Jadi aku berani. Sementara orangnya lagi tidur di sampingnya, an-na'ima alim. Orang yang lagi tidur itu orang yang pintar. Maka aku takut sama orang yang pintar. Idza awaitul musalliya, kalau aku gangguin sholatnya orang yang bodoh tadi, aku gangguin sholatnya, wafsatu sholatahu, dan aku rusak sholatnya. Yang tadinya takbirnya, takbiratul ihramnya dia gak ucapin, karena gak faham. Gak pakai Allahu Akbar dia langsung. Atau kadang-kadang ada dirusak sholatnya, yang tadinya sholatnya udah bener-bener 2 rakaat dibikin was-was, ini 2 apa 3 rakaatnya nih, kan gitu sering kita. Kalau aku ganggu dan aku rusak sholatnya, akhafu min yaqdhatihi, aku takut membangunkan orang alim yang lagi tidur tadi. Akhirnya apa? Orang alim tersebut ngebenerin sholatnya orang yang tadi bodoh. Maka kata Rasulullah di sini, faqala li sallallahu alaihi wasallam, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang punya ilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Tidurnya orang yang punya ilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Sebab kenapa? Orang yang bodoh, apalagi gak paham tentang masalah ilmu agama, rukun syarat sholat dia gak paham, mau ibadah kayak apapun, sah gak sholatnya? Selama dia gak mau belajar. Saya teringat satu kisah dari orang tua saya dulu. Ini mungkin saya sering ulang-ulang. Ketika orang tua saya lagi khotib Jumat, daerah Lebak Bulus, ya, di tengah-tengah yang lain pada sholat sunnah menunggu azan Jum'at, orang tua saya batal wudhunya. Akhirnya wudhulah, tapi di tempat wudhu yang bersama jamaah gitu, bareng-bareng sama jamaah. Ketika lagi wudhu, ada seorang kakek-kakek ngambil air wudhu juga. Tapi ketika diperhatikan sama orang tua saya, ngambil air wudhunya kayak orang apa nih, cuci muka kegerahan. Mukanya nggak sampai min mana biti syari ila mutahadzakon, dari ujung sini sampai sini rukunnya gak terpenuhi. Akhirnya begitu rapi ini kakek-kakek wudu, ditanya sama orang tua saya, Bapak Haji, itu Bapak Haji wudu buat sholat Jumat apa cuci muka kegerahan gitu. Kata orang tua ini Ustaz, saya wudu tadi batal. Terus kata orang tua saya begini, kalau wudhunya model kayak tadi, kurang sempurna. Wudhunya kayak model tadi, tangan gak nyampe siku, kurang sempurna. Padahal bukan kurang sempurna, kagak sah wudhunya. Tapi demi menjaga perasaan, kalau bilang kagak sah, takut dia marah. Ya, gak sempurna Bapak Haji. Kata Bapak Haji itu, emang yang bagus, yang sempurna bagaimana Ustaz? Dipraktekan sama orang tua saya. Oh begitu ya. Saya baru tahu gitu. Kata abis saya, lah emang Bapak Haji kan tiap malam Selasa di sini ada pengajian fikih gitu. Emang gak pernah ngikut ngaji, ngikut mulu, cuman pas bab wudu saya kagak datang gitu kata dia. Yang les aja dia mah gitu.
Orang tua saya udah begini, biar lebih yakin lagi nanti pas pengajian bapaknya datang tanya sama Ustadz Anu, cocokin sama yang tadi saya contohin. Begitu hari Sabtunya orang tua saya pulang dari musola habis sholat subuh, pas mau masuk ke dalam rumah buka pintu, di depan pintu gerbang itu ada orang tua tadi tuh sama cucunya. Orang tua saya buka pintu gerbang pengen masuk pulang ke rumah, itu kakek-kakek datang, assalamualaikum Ustaz. Orang tua saya dipelukin, diciumin. Apa kata beliau? Ustaz, bagus kemarin saya ditegur, diperhatiin. Mungkin kalau saya nggak ditegur, sampai mati sholat saya kagak sah. Sampai mati sholat saya nggak sah. Maka hadirin jamaah sekalian, beruntung kita semuanya. Allah kasih nikmat umur panjang sampai dengan hari ini. Allah kasih nikmat sehat walafiat, kemauan untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita pelajari dari guru-guru kita semuanya bermanfaat buat kita semuanya dan juga untuk keluarga kita. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, Allah selalu panjangkan umur kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah berikan kita semua ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan juga kita semuanya minta kepada Allah semoga di akhir hayat kita nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ma nawabi salafus salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtanahu fadudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina 'anhu ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.